Lebaran tahun ini ada yang berbeda. Biasanya dibuka dengan kesibukan menyiapkan hidangan dan kue lebaran, kembaran baju sekeluarga, dan bersiap sholat id berjamaah di tanah lapang di dekat rumah. Tapi tidak untuk raya ini. Bapak minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya kalau Cynthia belum bisa pulang. Semangat kerjanya. Amin, Bapak juga semangat ya di sana, jaga kesehatan ya.